Membicarakan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak pernah ada habisnya ya, terutama jika menyangkut rivalitas. Aroma persaingan Ronaldo dan Messi hingga kini masih terus berlanjut. Kedua bintang tersebut dianggap sebagai pemain terbaik dunia dalam satu dekade terakhir. Hal itu bisa dibuktikan dengan peraihan gelar individu seperti Ballon d'Or. Kira-kira, skill individu siapa yang terbaik? Mau tahu? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mencetak gol. Dalam urusan mencetak gol, keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang sangat bagus. Wajar tentunya jika keduanya sama-sama mendapatkan skor sempurna 10. Sundulan. Dalam urusan sundulan, Ronaldo lebih baik daripada Messi. Ronaldo mendapatkan nilai 9 dalam hal sundulan. Sedangkan Messi hanya mendapatkan skor 6 untuk kemampuan sundulannya. Wajar tentunya ya jika Messi memperoleh nilai 6 karena jarang mencetak gol melalui kepalanya. Meski demikian, Messi pernah mencetak gol sensasional melalui sundulan pada final Liga Champions 2009 ke gawang MU. Dribble. Untuk urusan dribble, Ronaldo dan Messi memiliki kemampuan yang hampir sama. Namun, Messi sedikit lebih unggul ketimbang Ronaldo. Tak jarang, Messi memperlihatkan kemampuannya menggiring bola dari tengah lapangan dan melewati lawan-lawannya sebelum mencetak gol. Dalam urusan dribble, Messi mendapatkan skor sempurna 10. Sedangkan Ronaldo hanya memperoleh nilai 8. Passing atau umpan. Satu hal yang paling menonjol dalam diri Messi ialah visi bermain yang baik. Pemain asal Argentina itu memiliki visi bermain dengan mencari rekan satu timnya untuk diberi umpan. Meski memiliki skill melewati lawan yang bagus, Messi kerap memberikan umpan terhadap rekan-rekannya. Kondisi tersebut membuat Messi dianggap lebih baik dalam urusan passing. Messi pantas mendapatkan skor 10, sedangkan Ronaldo memperoleh 8 dari nilai sempurna 10. Tendangan bebas. Ronaldo dan Messi juga kerap mengandalkan tendangan bebas untuk mencetak gol. Kendati demikian, kemampuan kedua pemain mencetak gol melalui sepakan bebas tak sama bagusnya. Messi dianggap sedikit lebih baik dari Ronaldo dalam urusan tendangan bebas. Pemain berjuluk La Pulga itu mendapatkan skor 9. Sedangkan Ronaldo memiliki nilai tendangan bebas hanya 8. Pengaruh besar yang diberikan Messi dan Ronaldo terhadap timnya membuat kedua pemain kerap ditunjuk sebagai algojo tendangan penalti. Dalam urusan penalti, jelas Ronaldo lebih baik ketimbang Messi. Ronaldo mendapatkan skor 9, sedangkan Messi hanya 7. Secara postur tubuh, Ronaldo bisa dibilang lebih baik daripada Messi. Ronaldo memiliki badan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat Ronaldo mendapat nilai sempurna, yaitu 10. Sementara Messi yang memiliki tubuh pendek hanya memperoleh skor 7. Meski memiliki postur kecil, Messi tetap bisa bersaing dengan pemain lain yang lebih tinggi darinya. Permainan tim. Dalam urusan kerja sama tim, Messi dianggap lebih baik dari Ronaldo. Messi tampil luar biasa bersama Luis Suarez di lini depan Barcelona dalam beberapa musim terakhir. Bahkan, kedua pemain tersebut sempat menjadi trio berbahaya saat masih ada Neymar. Untuk urusan kerja sama tim, Messi mendapatkan skor 9, sedangkan Ronaldo hanya memperoleh nilai 7. Kedisiplinan. Lionel Messi memperoleh skor 9 dalam urusan kedisiplinan. Perolehan tersebut tentunya bukan tanpa sebab. Messi jarang menunjukkan protes yang berlebihan saat berada di atas lapangan. Sedangkan Ronaldo hanya mendapat nilai 7 karena sering dianggap melakukan diving saat bermain. Skor akhir. Dari 9 kemampuan individu tersebut, skor akhir menunjukkan Messi sedikit lebih baik daripada Ronaldo. Meski total mengumpulkan nilai 77 untuk ke-9 aspek tersebut. Sedangkan Ronaldo total mendapatkan skornya 76 dari poin sempurna 90. Itu artinya skill individu kedua pemain tersebut tidak jauh berbeda ya. Nah, menurut sobat gimana? Lebih unggul Ronaldo atau Messi? Mungkin balik lagi ya, sesuai dengan selera kamu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share.